Hello. Ya. Yeah. Betul, kita ada meeting esok. Okey, boleh. Kita jumpa esok ya. Alright, bye. Komunikasi adalah sangat penting dalam sesebuah organisasi. Sebab apa? Kita nak pastikan apa sahaja operasi yang kita jalankan berjalan dengan lancar dan dalam keadaan yang harmoni. Mana ada orang nak bekerja dalam satu organisasi yang asyik-asyik salahkan orang lain. Asyik-asyik tuding jari. Ni salah, itu salah. Nak ke? Sebab apa? Perkara ni boleh jejaskan prestasi tim ataupun boleh efek leader ataupun majikan tu sendiri. Ha. So that's why saya nak kongsikan dengan anda 3 tips untuk jalankan meeting one-on-one. Dari sinilah seseorang leaders atau majikan diuji. Diuji bagaimana tu? Okay, diuji bagaimana cara untuk uruskan tim. Okay, macam mana nak sama-sama capai target yang ditetapkan oleh syarikat dengan memainkan peranan masing-masing. Kalaulah seorang leader ni tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan tim, tak tahu pandangan mereka, tak faham dengan masalah mereka, jadi suasana pun jadi tak best, jadi tak harmoni. Dan lebih teruk lagi kalau ada tim yang berhenti kerja. Ish. Takkanlah anda nak dalam situasi macam ni. 3 tips ni, macam mana nak pastikan yang anda berkomunikasi baik dengan tim. Yang pertama, ambil masa untuk bersedia. Persediaan adalah sangat penting. Sangat penting sebab apa? Nak bersedia, nak bercakap apa? Nak bersedia ni, kita nak bentangkan apa contohnya? Okay, so persediaan adalah sangat penting. Ambil masa dahulu, jangan terburu-buru. Yang kedua, jangan potong cakap. Apa maksudnya? Maksudnya, jadilah pendengar yang baik. Ha, of course, kita sebagai leader, anda semua sebagai majikan, sebagai founder, sebagai ketua, mesti kena dengar pendapat ataupun pandangan yang mereka ataupun tim anda nak sampaikan. So, kalau nak dengar mereka sampaikan sesuatu, mestilah kita kena dengar dengan baik. Betul tak? So, jangan potong cakap mereka. Yang ketiga, no gadget. Kenapa no gadget? Of course, kita nak berikan fokus 100% dengan apa meeting yang kita nak cakapkan. Contohlah kalau anda tengah bercakap, okay? Orang lain tengah bercakap kat depan, takkanlah kita nak main phone kat belakang ni. Tak sopan. Sangat-sangat rude. Jadi, bagi fokus 100% kepada apa meeting yang sedang dijalankan. Okay? Tak apa kalau nak ambil nota. Tak apa, tapi jangan main phone. Jadi, itu adalah 3 tips untuk jalankan meeting secara one-on-one. Jadi, sebenarnya apakah manfaat untuk kita jalankan meeting secara one-on-one ni? Sebagai seorang leader, dah tentu anda mesti kena ada growth mindset. Meeting akan membolehkan untuk orang lain memaklumkan apa-apa perkara yang kita terlepas pandang. Dah tentu, growth mindset adalah sangat penting untuk anda sebagai seorang leader ataupun majikan ataupun founder. Growth mindset adalah sentiasa berfikir, how can I play better? How can I improve better? Okay, jadi anda adalah leaders yang terbaik. Growth mindset adalah sangat penting. RichWorks got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. RichWorks got your back, bekalah semangat.